Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan, ketua pengurus daerah Lombok Tengah, ketua pengurus daerah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Habib Ziyadi, mata'anallahu bitul hayatin. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, pengurus Masjid Al-Mujahidin. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir pada siang hari ini di Masjid Al-Mujahidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan maghfirahnya. Diberikan terus menerus kasih sayang, diberikan terus menerus ampunan, diberikan terus menerus taufik dan hidayahnya berkat majelis ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, diringankan langkah kaki kita, dimudahkan segala bentuk perbuatan kita di dalam kebaikan. Bahkan hari ini kita dikumpulkan di dalam kesempatan yang baik, di dalam majelis yang baik dan berkah, dihabiskan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ketakwaan, dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dalam kesulitan, dicurahkan segala apa yang beliau punya, jiwa beliau, raga beliau, seluruh hidup beliau dihabiskan agar kita sebagai umatnya dapat hidup di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat bagian dari perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beratnya perjuangan beliau. Bagaimana kita tahu kisah beliau ketika berdakwah di Taif? Sering diutarakan, diceritakan oleh para tuan guru kita, ketika beliau berdakwah di Taif, bukan dengan sambutan yang hangat, bukan dengan penerimaan yang baik, akan tetapi dilempari batu, dikejar-kejar beliau, bahkan hingga kaki beliau terluka. Tapi itu tidak melunturkan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan dari sekian banyak mukjizat, dari sekian banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Akan tetapi untuk Rasul kita, Rasul termulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadin al-mab'uts lil khalqi rahmati. Semua kemuliaan, semua mukjizat, semua keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seluruh nabi dan rasul ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara fisik, baik secara mukjizat maupun sifat kasih sayang, rahman dan rahimnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lebih teliti, bapak-bapak, ibu-ibu, belum lama telah lewat bulan Rajab. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Sudah lewat malam nisfu Sya'ban. Kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu kita peringati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan lalu bulan Rajab. Di dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh para tuan guru kita, para ulama kita, bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Setelah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke langit ketujuh menerima perintah salat. Kalau kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama sampai menyebutkan wa'atah linnabi ma qala li Musa lan tarani. Allah berikan anugerah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugerah yang Allah katakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihat zat-Mu di atas gunung Tursina. Nabi Musa bermunajat ingin melihat zat-Nya Allah, tapi Allah menjawab lantarani, engkau tidak akan mampu melihatku di dunia ini. Akan tetapi untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sempat beliau Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk berjumpa dengan Allah, Allah sudah undang beliau, Allah perjalankan beliau, Allah Isra dan Mi'rajnya, Allah Isra dan Mi'rajkan beliau, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Musa sampai bermunajat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Akan tetapi kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum beliau sempat meminta, belum beliau sempat bermunajat, sudah Allah undang. Bahkan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala perintah salat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nikmat kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala keistimewaan baginda Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menikmati perintah salat, kita dapat menikmati perintah berpuasa, kita dapat menikmati perintah untuk haji dan umrah, kita dapat menikmati keimanan, keislaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk dari kita bersyukur sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengajarkan agar sering-sering kita bersalawat
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti barang siapa yang paling banyak solawatnya, dia yang akan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan, Allah berikan kita rezeki, bahkan nanti sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, Allah karuniakan kita bisa berjumpa, bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam kesempatan yang berkah ini, tadi Tiang sudah mengingatkan kita semua kembali bahwa telah lewat dari kita bulan Rajab, masuk kita di dalam bulan Syaban. Kita peringati malam nisfu Syaban kemarin, tinggal tersisa 8 hari. Dari hari ini kita menyambut bulan suci Ramadan. Akan datang kepada kita bulan yang termulia, bulan suci Ramadan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, beliau nyatakan syahrul Ramadan syahrullah, bulan suci Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan-bulan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingat tadi sudah kita bahas, di dalam bulan Rajab ada kemuliaan. Apa kemuliaannya? Di dalam bulan Rajab Allah perjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Isra dan Mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan Rajab masuk kita ke dalam bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada apa? Ada malam nisfu Sya'ban. Berbagai macam keistimewaan dan kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ajarkan di dalam kitab-kitabnya, bagaimana ampunan Allah menghujani hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrul Rahmah, syahrul Maghfirah, syahrul Aitkun minan nar, syahrul Siyam, syahrul Qiyam, syahrul Taubah, syahrul Sabar, bulannya ketaatan, bulannya kesabaran, bulan puasa, bulannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghujani kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Bahkan lebih dari itu, di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita di sepertiga malam terakhir, Allah bagikan kepada hamba-hambanya aitkun minan nar, terbebas dari api neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut? Bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar segala bentuk kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan dapat kita dapatkan? Jangan sampai bulan suci Ramadan datang yang hanya kita dapatkan hanya lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'al 'atash. Kalau misalkan di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah, yang kita dapatkan justru hanya lapar dan haus. Segala kemuliaan, segala keistimewaan yang ada di bulan tersebut tidak kita dapatkan secara maksimal, justru yang kita dapatkan hanya lapar dan haus.
Untuk siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini? Untuk orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menghargai bulan suci Ramadan. Tidak tahu cara beradab, cara berakhlak kepada bulan suci Ramadan. Kita beradab dan berakhlak bukan hanya kepada orang tua kita, bukan hanya kepada tuan guru kita, para guru-guru kita, tapi kita juga beradab, harus menjaga adab kepada bulan suci Ramadan, kepada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan di waktu-waktu tersebut curahan rahmat dan ampunannya. Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bersabda, "Law ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna sanatan." Kalau saja umatku, kalau saja hamba-hamba Allah mengetahui keistimewaan, mengetahui bagaimana agungnya bulan suci Ramadan, maka hamba-hamba Allah, umatku akan bermunajat kepada Allah agar bulan suci Ramadan sepanjang tahun. Agar bulan suci Ramadan tidak hanya berlaku satu bulan, tapi 12 bulan sepanjang tahun. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak tahu cara menghargai bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak doa, dari sekian banyak amalan, salah satu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan, beliau bermunajat kepada Allah. Beliau ulang-ulangi doanya. Apa doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan? Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Allahumma sallimna min Ramadan, ya Allah, selamatkan kami dari bulan suci Ramadan. Wa sallim Ramadan minna, selamatkan bulan suci Ramadan dari kami. Apa maksud doa dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merenung, doa ini bukan hanya sekedar doa, tapi sebagai pengingat untuk kita semua bahwasanya dalam semua keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, segala bentuk kelebihan-kelebihan yang terdapat di bulan suci Ramadan, tapi di dalam bulan Ramadan terdapat pula kesialan, terdapat pula bala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Apa maksudnya? Allahumma sallimna min Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan lewat, kita melewati bulan suci Ramadan, bukan kita lewati bulan suci Ramadan dengan kesialan, akan tetapi kita lewati bulan suci Ramadan dengan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sial di bulan suci Ramadan. Siapa orang-orang yang sial di bulan suci Ramadan? Orang-orang yang bukan justru mengisi bulan suci Ramadan dengan ketakwaan, ketaatan, tapi diisi bulan suci Ramadan dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak bergembira dia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Justru yang terbesit di hatinya bulan suci Ramadan akan datang bukan kegembiraan, tapi yang terlintas di hatinya justru kesedihan. Justru kesulitan. Ramadan datang
bagaimana nanti bekerja. Ramadan datang, yang dia pikirkan bagaimana kesulitan nanti ketika dia bekerja. Bagaimana berpuasa, menahan lapar dan haus, itu yang dia pikirkan. Na'udzubillahi min zalik. Maka mudah-mudahan dengan kita bermajlis di sini, dengan kita mengisi waktu-waktu kita dengan thalabul ilim, mendengarkan apa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para tuan guru-tuan guru kita, semakin mantap hati kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan dengan kegembiraan dan sukacita, agar nanti ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita dapatkan segala bentuk kasih sayang, rahmat, kita raih maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkesan bagi kita, menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita isi bulan suci Ramadan dengan khatmil Quran. Kita isi bulan suci Ramadan dengan salatul jamaah, salat berjamaah, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita isi bulan suci Ramadan dengan taubat, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita isi bulan suci Ramadan dengan tasbih, mengagungkan nama Allah. Dan yang paling penting di bulan Ramadan, selama bulan suci Ramadan, kita jaga hati kita. Kadang itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sering kita luput. Sholatnya jalan, puasanya jalan, zikirnya jalan, tarawihnya jalan, tahajudnya jalan, tapi tetap dia gibahkan orang, tetap dibicarakan keburukan orang, dirusak puasanya dengan gibah, dirusak puasanya dengan namimah, adu domba, dirusak puasanya dengan kibir, dengan sombong, dirusak puasanya dengan amalan-amalan penyakit hati. Itu yang kadang kita luput. Na'udzubillah. Kadang kita tidak sadar bahwa puasa kita justru dirusak bukan dengan hal-hal yang terlihat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita merasa puasa kita lancar, berpuasa secara sempurna, kita tahan lapar dan haus. Setelah selesai azan maghrib, kita sudah bersiap, sudah duduk di masjid, i'tikaf. Sampai datang waktu isya, kita jamaah salatul isya. Setelah itu kita lanjutkan dengan salatul tarawih. Bahkan yang bersemangat dilanjutkan lagi sampai qiyamul lail, tahajud, witir. Tapi diisi waktu-waktu tersebut dengan hal-hal yang dapat merusak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang eranya media sosial, eranya Facebook, eranya WhatsApp. Siapa yang main Facebook? Main Facebook, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada Facebooknya? Ibu-ibu. Ada WhatsAppnya? Main WhatsApp, bapak-bapak, ibu-ibu? Oh, main TikTok. Betul. Main TikTok. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kan kadang kita tidak sadar kalau di grup WhatsApp atau di Facebook, kita ketik semau kita, kita komen semau kita. Itu yang perlu kita perhatikan dan kita jaga selama bulan suci puasa maupun sepanjang waktu. Kadang tidak sadar yang kita bikin, yang kita buat, status yang kita buat,
atau komen yang kita buat itu justru membicarakan keburukan orang, atau justru namimah, na'udzubillah min dzalik, mengadu domba, atau justru di dalam status atau komen kita di situ terdapat kibir, sombong. Maka hal-hal yang seperti itu jangan sampai kita luput. Jangan sampai hal-hal yang dengan modal dua jempol kita ini merusak puasa kita. Jangan sampai yang kita dapat dalam bulan puasa hanya lapar dan haus sebab kedua jari kita ini. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari sekarang, sisa waktu 8 hari ini, kita benahi hati dan jiwa kita. Kita benahi dan kita sadari perilaku-perilaku yang mungkin berpotensi merusak puasa kita. Kita jaga. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan taufik dan hidayah sehingga puasa kita dari awal sampai malam ke-30 dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihindarkan kita dari amalan-amalan yang merusak puasa kita. Amalan-amalan zahir maupun batin. Maka dengan niat yang baik, dengan doa yang baik, dengan munajat yang baik, mudah-mudahan ketika waktu Ramadan tiba, ketika waktu Ramadan datang, malam Ramadan datang, dari mulai kita malam pertama tarawih hingga malam terakhir tarawih, Allah jaga semua amalan kita. Allah jaga salat kita, Allah jaga tarawih kita, Allah jaga puasa kita, Allah jaga dua jempol kita ini, Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita. Allah jadikan puasa kita puasa yang makbulah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan puasa kita pada tahun ini menjadi puasa yang terbaik. Amin ya Rabbal. Itu sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita lalui. Sebelum dilalui, kita sambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita, yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan persiapan yang maksimal, kita sambut dengan hati yang siap, dengan jiwa yang siap, kita sambut dengan amalan-amalan yang siap, kita sambut dengan niat yang baik, yang sempurna, agar Ramadan yang sebentar lagi akan datang kita lewati dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bentuk doa kita, segala bentuk munajat kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sudah kita doakan dari bulan Rajab, dari bulan lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan Allah, dan mudah-mudahan Engkau jodohkan kami dengan bulan suci Ramadan. Engkau pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sebaik-baiknya, dengan keadaan sesiap-siapnya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini yang dapat yang sampaikan bermanfaat khususnya bagi tiang pribadi dan pelungguh-pelungguh semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sisa waktu yang sedikit ini, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan segala bentuk amalan kita dari mulai hari ini sampai Ramadan dan seterus-seterusnya diberkahi, dikabulkan, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi kita sudah mulai dengan doa, mari kita akhiri bapak-bapak ibu-ibu dengan doa, agar majelis kita yang kita adakan pada siang hari ini, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebermanfaatan bagi diri kita pribadi, bagi keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Doa Tuan Guru. Doa pusaka. Siapa memimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكيا وغلاما نهضى بالخير وندفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون واغفر استر أنت أقرى من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا ليوانا ضاد الوطن واحفظا هدائما من الفتن وهديا حجابا عن السنة وانشورا هم في العشايا والبكا ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا الوطن واحفظا هدائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشورا هم في العشايا والبكا ربنا يا ذا الجلال والمنن واحفظا هدائما من الفتن واهديا رجالها عن السنة وانشورا هم في العشايا والبكا وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى أهل الكرام شرفا وعلى صهد المصابيح البورا أمرتك فانصب وأروات الجيش بماء هنيئ على معاشي ومعاهي وعلى ذرياتي باتين وظاهر أمرتك فانصبها فيها الحصى. Thank you.
رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين عبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير فتيسر العسير عليك يسر يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان منا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة